Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Nah ini kita lagi mau kasih pakan ayam. Seperti biasanya setiap kita kasih pakan, kita kasih campuran daun binahong kawan-kawan ya. Daun binahong ini tinggal diremet-remet ya. Gini ini banyak manfaatnya daun binahong ini. Terus kita kasih jagung giling. Nah untuk yang sudah besar-besar atau indukan ini jagung giling kawan-kawan ya. Jagung giling, kemudian polar yang kita campur dengan bekatul ya. Kenapa kita pakai polar? Karena kemarin ini harga bekatul sampai 4,5 kawan-kawan, sehingga kita lebih memilih wah ini harus dicampur dengan polar. Polar kan satu sak itu sekitar 260. Itu bagus kok. Nah, pakai polar dengan jagung pun enggak masalah, enggak pakai PR ya kalau untuk indukan ya. Nah, ini jagung gilingnya biar inilah ayamnya keset juga. Ini ya, kalau betina biar cepat nelur. Nah ini untuk daun binahong tinggal diremut-remut gini kawan-kawan ya. Nah yuk kita langsung kasih ke ayam-ayam kesayangan kita. Itu juga kita kasih jamu yang kemarin kita beli itu kawan-kawan ya. Dan dicampur dengan E4. Ini kalau nanti dibuka itu ada gasnya. Kenapa kita kasih E4? Karena inilah bagus E4. Ini jamu yang sudah kita campur dengan gula jawa ya. Ramuannya herbal, serbuk daun pepaya, serbuk kunir, kunyit temulawak, serbuk apa daun binahong, serbuk buah mengkudu dan serbuk bawang. Banyak banget bahan-bahannya, bisa kawan-kawan dapatkan di pasar terdekat, pasar jamu ya. Nanti tinggal di kalkulasi saja takarannya, tergantung kawan-kawan kira-kira ilmu kira-kira ya. Ini yang sudah kita kasih air ya. Kalau ini belum, ini kita masak dengan apa, gula jawa, jadi masih kelihatan kental ya. Kalau ini yang sudah kita campur air, kemudian kita kasih E4, ini juga sama kita kasih E4. Ini biasanya nanti bes gitu keluar gasnya. Karena tadi sudah saya buka, enggak ini enggak kelihatan ya. Kalau kawan-kawan enggak percaya nanti bisa dicoba. Ini aja, cair ditumbuk, nanti kasih gula jawa dimasak, terus dikasih botol, kasih E4, nanti pasti akan keluar gas. Nah itu bagus ya, E4 ini juga bagus banget untuk campuran ya. Nah, itu kawan-kawan, kita campurkan secukupnya ya. Saja kawan-kawan ya. Cukupnya saja. Karena ini apa ya? Jamu-jamuan itu lebih bagus kok. Jamu-jamuan kalau apa, yang penting tidak berlebihan ya, yang sedang-sedang saja. Nah, ini. Ya, kita campur gini aja. Okay. Ayam samu-samu mudanya ya. Ini samu Eropa ya. Kawan-kawan, ini warna jali. Nah, kita umbar seperti ini kawan-kawan, kita umbar di belakang rumah yang masih banyak daun-daunnya seperti ini. Selain itu juga kita tanami daun binahong ya, daun binahong, terus ada daun pepaya punya tetangga, itu kita tinggal petik saja. Ini samu Eropa, nanti kita kasih pakan. Ini cakep banget ya, ini warna baret jali, ini usia belum genap 7 bulan kawan-kawan, baru ajar kokok ya, postur oke. Yang ini betinanya ini ya sekitar 6 bulanan lah, aktenya enggak pastinya kurang tahu, saya lupa ya. Ini dia makan rumput-rumput. Sama ini betina Eropa. Nah ini kita umbar. Semoga dengan pemberian campuran daun binahong ini akan bagus ya untuk ayam-ayam. Kita coba langsung kasihkan pakannya saja. Atas ini kawan-kawan, ini Eropa, ini Belgia ya. Eropanya Eropa Belgia, berbeda. Kalau ini Eropa, samu Eropa tapi Jerman kawan-kawan ya. Ini cantik, warnanya cakep ya kawan-kawan, bisa lihat. Ini biar makan dulu. Cakep, warnanya cantik ini. Nah, terus ini kawan-kawan, ada betina tadau, ini betina Jepang. Ini cakep banget nih betina Jepang ini. Nah ini. Ini samu Jepang nih. Aduh, wajib ada ayam Indo gigante ya. Nah, terima
makan. Nah, nanti bagi yang minat ingin membeli ayam samo atau ayam induk gratis bisa cabut di 086-6384-225 ya. Nah, kita juga nanam jahe kawan-kawan, ini jahe ya. Jahe lah tradisional ya. Kita kasih makan yang lain. Ini betina Jepang nih. Cakep ini kawan-kawan ya. Sayapnya naik nih.